Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokasi pemimpin Stram Kurs Rasmus Paludan yang membakar senaskah Al-Quran di Linköping, Sweden ketika umat Islam menyambut bulan Ramadan. Wisma Putra dalam satu kenyataan turut menyifatkan tindakan itu melangkaui batas dan norma hak kebebasan bersuara. Tindakan juga satu usaha provokasi dan menghasut kebencian yang mesti ditolak semua pihak yang inginkan keamanan dan hidup bersama dalam budaya damai. Malaysia juga menekankan kepentingan menghapuskan semua bentuk keganasan dan kebencian. Justru Wisma Putra akan terus bekerjasama rapat dengan komuniti antarabangsa termasuk usaha mencegah dan menghapuskan sentimen Islamofobia dan pelampau agama. Khamis lalu, pemimpin Denmark itu bertindak membakar senaskah Al-Quran di kawasan didiami majoriti penduduk beragama Islam di Sweden.